Itulah makanya apapun lagi kita kita syukuri itu kok sing hal terkecil itu kita merasa nikmat masih. Lebayang no, sekarang mau moro ada orang beliin beras, ada orang beliin roti mie itu kan yuk ya dari YouTube-nya nggak dapat banyak tapi ternyata di dunia nyatanya padahal kalau dipikir-pikir gaji kalian cuma berapa tapi kenapa datang ke rumahku bawa makanan bawa ini bawa itu lo bener lo dok. Anak-anak yang di luar itu malah yang apa? Yang di boarding house-nya nggak ada apa-apa itu ambil minyak di rumahku. Berarti kan ya, ya saya lebih kaya dibandingkan mereka. Dalam hal bukan harta loh, bukan harta. Saya kalau harta ya kalah lah. Kaya hati loh, kaya hati loh. Iya, makanya bukannya saya sombong tapi saya sangat bangga. Kenapa? Walaupun kalian gajinya cuma sedikit ngeterno beras, sabun, banyu minyak. Loh, gaji kalian itu berapa? Tapi kenapa kalian bisa membeli semua itu? Karena gembira. Coba agent. Duitnya sudah banyak, iya. Tapi anak-anak yang di boarding house keluhan kape. Miss Yuni, aku ingin cerita. Memang durasinya panjang nggak apa-apa, Mas? Orang gak apa-apa. Efek selagi nggak ada yang telepon Arjun. Ikulah, curhatku malah jalan tol aja ya. Panjang nggak? Aku waktu lebaran Cina kemarin, aku kan sama Nek Kini ini, sama Mbokku Nek Sini ini, kan aku suruh keluar. Maksudnya aku nggak boleh tinggal di sini gitu, selama 4 hari kemarin kan. Jadi aku kan stay out ya, aku stay out. Itu pun aku nggak tinggal Nek Agent loh, aku booking hotel dewi aku 4 hari, 5 malam nih. Aku nyewa hotel dewi, biaya makan apa-apa semua nih. Aku ya rasa Ejen deh, sudah mau tahu. Jangan kan ini ya, suki lah. Gak maksudnya, meskipun anak boarding house itu, pura-pura kayak kamu di sini kayak apa-apa. Enggak. Padahal aku setiap bulannya tuh Ejen dulu bayar utang, kamu gak pernah miss sama sekali. Dan aku bayar paling sedikit 2.000. Paling sedikit aku bayar utangku itu 2.000, tapi untuk bayar potongan PT itu 9.000 itu aku 3.000. Terus untuk bayar hutang pribadi ini mulai bulan ini aku bilang untuk bulan ini bayaran 4.000 apa 5.000 jajal. Aku pengen tahu apa Raine agent gue kayak gimana, seneng banget. Ya pasti kesenangan lah dibayar segitu. Raine agent seneng apa? Ya jelas seneng lah. Oh agent saya dintani itu. Nerima duit 500-an bolong lembar lo ya kak. Kayak kipas-kipas tanpa anu. Tapi kita yang diperos ya kan. Ya sekali lagi wes. Ya saya tidak bisa mengajari semua orang, wong saya saja masih dalam tahap belajar ya. Sementing kita selalu happy, ikhlas, pasti kamu mendapatkan yang lainnya. Iya berah. Iya wes. Ya kalau soal duit segitu banyak sih ini ya, bukan ini ya. Aku juga nggak gampang nyari duit. Karena sebenarnya makan mati juga, ya kan. Belum lagi aku kalau diusir-usir, kadang mukul. Kadang dia mukul loh, orang gendeng begini. Iya wes wajar lah ya, orang gendeng kan out of mind. Iya, memory is gone intinya. Ya. Cuma dengan kejadian kayak gitu kan aku kadang juga bisa belajar. Apa sih? Bisa belajar lah. Ya wes aku no telepon masuk lainnya. Aku no telepon masuk lainnya. Kita sambung lain kali. Lek kamu datang ke rumahku tak tunggu. Ya. Ben kita bertemu secara langsung. Ora lewat SMS. Ini kapan di update YouTube? Aku pengen ngerungokin ceritanya. Yo nggak ngerti. Ini Mas Andro yang berkuasa di dunia persilatan itu Mas Andro yang berkuasa. Oke. Terima kasih ya sayang ya. Oke. Oke. Bye. Mengagetkan sekali di mana mbaknya bercurhat-curhat ria panjang kali lebar. Di mana ya? Di sini adalah potongannya sampai segitu banyak mbak, 9.000 plus pesawat plus hotel bayar dewe sekitar 20.000 ya ini Edian. Tapi ya itulah agent, banyak yang terjadi seperti itu. Jadi buat teman-teman di luar sana, salam sukses selalu, damai sejahtera, berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.